Pelaksanaan Festival Melayu sebagai ajang apresiasi Pemkab Labuan Batu terhadap para seniman dan budayawan dari etnis Melayu yang merupakan penduduk asli daerah Labuan Batu. Berikut dikatakan pelaksana tugas Bupati Haji Andi Suhaimi Delimunte STMT saat membuka acara Festival Tari dan Lagu Melayu tingkat Kabupaten Labuan Batu tahun 2018 di Gedung Nasional Ranto Prapat, Kamis 9 Agustus. Suatu festival yang mana festival ini sudah sewajarnya kita lakukan karena sama-sama kita ketahui bahwasanya Labuan Batu ini dahulunya adalah Melayu. Kita harus mengingat sejarah-sejarah daripada Kabupaten Labuan Batu. Dan semoga kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini kita tingkatkan lagi. Dan tadi ada usulan saudara Bani bahwasanya anggaran di Dinas Dispora ini sangat minim. Insya Allah tahun depan ini akan kita tingkatkan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Labuan Batu Ade Huzaini SE selaku panitia yang diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Sarina SPDMM mengatakan tujuan dilaksanakan Festival Budaya Melayu yaitu guna menumbuh kembangkan pemahaman terhadap budaya tradisi warisan leluhur untuk dapat mengantisipasi pengaruh budaya luar yang negatif serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.